Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis Asa Studio.org. Kesempatan kali ini saya mau membuat reaktor rope yang saya kombinasi dengan rigid body. Di sini ada dua tiang di mana tali itu akan menempel pada kedua tiang tersebut, dan di tengah-tengahnya itu ada beberapa bola yang memiliki massa berat, dan akhirnya nanti kita simulasikan seperti pada animasi ini. Oke, tutorial ini akan membuat animasi semacam ini. Oke, kita mulai saja. Di sini kita langsung membuat project baru. Klik File, New, dan di sini pilih New All dan klik OK, maka otomatis saya sudah tidak mempunyai bahan satupun di project saya, dan saya mau mengaktifkan 4 viewport. Saya bisa mengklik di sini, otomatis saya sudah mempunyai 4 viewport. Dan di langkah 1 saya mau membuat standar primitif, standar object, dan di sini saya aktifkan geometri, dan di sini standar primitif sedang aktif, dan saya mau membuat box semacam itu, dan saya mau mengatur mungkin di sini saya aktifkan zoom all, dan saya sekarang membuat box di area top viewport. Saya pergi ke top viewport, dan di sini saya mau membuat tiang satu semacam ini. Klik and drag, lalu lepaskan dan tarik ke atas. Klik kanan untuk menyelesaikan perintah. Dan di sini saya sudah mempunyai box satu. Dan saya pergi ke move tool, lalu saya tekan shift dan klik pada mouse, lalu drag ke kanan. Maka otomatis 3ds Max akan mengcopy barang yang kita pilih. Lalu lepaskan. Dan setelah kita melepaskan, maka akan ada dialog semacam ini. Dan jika Anda pilih copy, maka di sini akan menjadi dua barang baru yang berbeda. Sementara jika kita pilih instant, jika satu kita rubah, maka yang satu akan berubah juga. Persis sama dengan yang kita copy. Dan saya pilih copy, lalu saya klik OK. Lalu saya membuat sphere. Saya pergi ke kanan, saya pilih lagi sphere, bola, saya klik, dan saya pergi ke top viewport lagi. Lalu saya membuat beberapa bola. Mungkin di sini satu, lalu saya aktifkan selagan move tool seperti tadi. Saya tekan shift, saya klik mouse, dan saya tarik kanan, copy, OK. Lalu Anda bisa menseleksi kedua-duanya, lalu klik shift, klik mouse, lalu drag ke kanan dan klik OK. Mungkin saya mau mengcopy satu lagi. Tekan shift, lalu klik dan drag. Oke, semacam itu. Sekarang saya mau pergi ke sini, front viewport, dan saya seleksi kelima bola, lalu saya tarik ke atas. Semacam ini. Selanjutnya, untuk mengaktifkan rope, kita butuh membuat garis. Atau sebelum kita membuat garis, kita aktifkan benda-benda ini ke rigid body, karena nanti kita berusaha menempelkan rope pada rigid body ini. Dan saya seleksi semua.
semacam ini, lalu saya klik Rigid Body Collection. Otomatis, kelima hal ini, jika kita lihat di properties, ketujuh benda tadi yang sudah saya buat, akan masuk ke dalam properties di Rigid Body. Dengan demikian, ketujuh benda ini sudah didefinisikan sebagai Rigid Body. Oke, selanjutnya, saya mau mengatur Rigid Body. Saya taruh ke bawah. Dan sekarang saatnya saya membuat line, garis. Saya pergi ke create, lalu saya aktifkan shape, dan di sini saya klik line. Lalu saya pergi ke top viewport lagi, dan di sini saya membuat, oke, sebelumnya saya atur di sini, saya pilih smooth. Lalu saya pergi ke top viewport lagi. Dan di sini saya klik 1 pada tiang. Lalu ke kanan. Klik pada bola 1. Dan selanjutnya saya klik pada bola 2. Dan selanjutnya kira-kira saja di tengah-tengah bola. Dan sampai pada tiang selanjutnya. Seperti itu. Lalu klik kanan untuk menyelesaikan perintah. Dan sekarang saya mau meletakkan garis ini ke atas. Seperti ini.